Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di motor Revo Absolute ini mogok, nggak bisa starter, nggak bisa di nggak mau bunyi ya. Terus ini tadi didorong sama yang punya, sudah tak bukain biar agak cepet biar nggak kepanjangan videonya. Sini saya mau perbaiki cara mengatasinya kalau motor mogok di rumah ya. Langkah pertama tuh dicek busi biasa, tak review lagi seperti kemarin ya. Busi mati atau hidup itu kadang juga masih ada apinya, busi mati pun masih ada apinya, tapi letak apinya beda dengan busi yang masih normal. Bentar tak ambil kunci busi dulu. Ya, langkah pertama kalau mogok itu cek businya dulu. Ya, agak basah businya, entah mungkin kurang fokus di kamera, tapi ini agak basah. Tak cek dulu ada apinya atau enggak. Kontak harus on. Engkol aja, engkol biasa ya. Gak ada apinya. Kalau di busi gak ada api, terus cabut aja coknya. Wis, cek lagi langsung. Iya, gak ada apinya. Sama sekali nggak ada apinya. Harus dibuka bodinya, dicek kabel-kabelnya ya. Ini yang motor yang satu juga Jupiter MX, mogok juga nggak bisa di starter, tapi kan yang kemarin udah ada MX. Ini mogok ini gantian ya, yang bebek biasa. Tak buka bodi dulu, nanti kalau ada misalkan putus atau dimakan tikus ya, nanti langsung tak videoin. Kemungkinan dimakan tikus ini kan karena ini ada sampah ini juga sini, mungkin ini kan kertas ini. Kok bisa ada di dalam? Mungkin yang bawa ke situ tikus, dan bisa jadi ini kabelnya dimakan tikus, tapi tak bukain dulu ya. Nih ada sampahnya lagi, dimakan tikus. Ini minus yang buat kiprok, terus ini yang coil yang tadi ya. Ini coil yang dapat cebusi tadi, ini sudah putus kan. Itu yang ini yang min, yang hijau, yang hitamnya yang plus, yang dimakan tikus udah putus nih. Tinggal kita cari kabelnya yang putusannya, terus sambung lagi. Tak buka bodi dulu biar nggak ribet ya. Udah kebuka bodinya, ini langsung ada sampah-sampahnya. Ini yang bawah sini pasti tikus. Kita cari dulu ya. Ini enaknya dilepas jangan diputus biar enak nanti sambungnya. Ini agak punya yang satu, yang plusnya ini ya diputus sama tikus ini ya. Ini kan nanti misalkan kalau udah jadi ada kelepas lagi. Terus ada nih batang sapu ya, ada lidi. Terus ini misalkan nanti kalau udah berhasil disambung udah bunyi, ini kan kalau sekali dimasukin tikus ya, nanti jadi langganan biasanya. Yang sudah-sudah, yang di Vario, yang di Grand itu pasti kalau sekali dimasukin tikus itu disambung, nanti
kedepannya pasti dimasukin lagi dan mesti kabelnya yang kemakan yang itu lagi biar nggak jadi langganan. Solusinya ya gini aja, kalau minyak itu ya terus kan paling nggak suka sama wewangian, bisa dimasukin sini kapur berus itu pengharum keju itu ya. Kalau masih bandel masukin, tuangin aja dalam joknya. Dalam jok ini kan kedap udara aja, jadi agak panas, jadi agak menguap. Jadi masukin aja minyak parfum itu ya, yang tanpa alkohol, yang botolan kecil itu. Kan wangi banget itu, masukin aja ke sini. Nanti tikusnya pasti nggak mau masuk lagi karena nggak suka sama wewangian. Langsung disambungnya, sambungnya sesuai warna. Kalau kabelnya masih asli, tinggal sambung sesuai warna. Tapi kalau udah gantian ya, daripada resiko gue ya coba bengkel. Ini ya, warnanya sama masih. Apa aja lah. Sudah disambung, tinggal diselasi. Biar nggak konslet ya, ini kan plus. Kalau kena budi malah nanti ketakat. Tinggal satu. Udah isolasi. Gak sama gak apa. Ini cukup gak? Cukup buat ini ya, colokin aja setiap sesuai warna. Yang hijau juga ada hijau, ini yang ini kan tadi hitam, tapi yang hitam juga. Saya punya aja kedengaran. Tinggal dipasang di juga. Saya ada gini,
aja yang diberikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.